السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتمت الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jemaah salat zuhur Masjid Paripurna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga dengan berjalannya waktu, menit detik hari, minggu, bulan dan tahun, alhamdulillah hari ini tepat pada tanggal 15 Zulqa'idah 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatas suhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan Hijriah itu berjumlah 12, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Namun Bapak Ibu para orang tua kami, kata Allah, minha arba'atun hurum, ada di antaranya 4 bulan yang Allah beri nama bulan yang hurum. Apa itu bulan hurum? Bulan yang disebut dengan yang di dalamnya apabila kita sudah masuk, bulan tersebut dinamai bulan yang haram. Haram di sini bermaksud adalah apabila kita masuk ke dalamnya, haram kita berbuat maksiat, haram kita berbuat yang tidak dicintai oleh Allah, bergunjing, memaling, ataupun hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah. Apa sebab kalau hal itu kita lakukan, Allah lipat gandakan dosanya. Namun sebaliknya, apabila kita lakukan hal yang baik, Allah beri pula balasan yang sangat luar biasa. 3 di antaranya kata Nabi Muhammad dijelaskan di dalam hadisnya, salasatun mutawaliyatun. Pertama adalah Zulqa'idah, bulan sekarang ini. Kita sudah berada di pertengahannya Bapak Ibu. Tidak disangka, tidak terasa 15 Zulqa'idah. Kemudian apalagi Zulhijjah, nanti ketika kita masuk hari raya Idul Adha, kita masuk di bulan Zulhijjah. Yang ketiga Muharram, bulan Muharram. Dan satu di antara yang 3 tadi adalah baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah kemarin yang kita lewati sebelum bulan Ramadan, itu dia bulan Rajab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini menjadi syafaat, nanti memberikan kita naungan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para orang tua kami, pada waktu yang singkat ini kita akan coba mengambil satu bab di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais Al-Samarkandi. Tanbihul Ghafilin itu bermakna adalah seruan Allah supaya tetap selalu dalam perintahnya dan larangannya. Salah satu orang sufi yang terkenal pada zamannya, yaitu orang yang keenam, itu dia Imam
Abu Lais Al-Samarkandi. Pada bab yang ke-8 ada judul yang dibuat di dalam kitabnya itu tentang persoalan dengki atau yang disebut dengan hasud atau sepadan dengan kata iri. Dalam hal dengki ini, Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan definisinya, Bapak Ibu. Terdapat dalam surah Ali Imran 120. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Allah bercakap, Allah menyampaikan, jika kamu mendapat nikmat, maka dia akan sakit hati. Namun apabila kamu diberikan ujian oleh Allah, maka orang yang dengki itu bukan main senang hati. Bapak ibu orang tua kami, maka persoalan dengki ini terjadi biasanya dalam hal dunia ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Sulit sekali dan jarang sekali terjadi pada ukhrawi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bisa melakukan iri dengki itu di dalam kehidupan ukhrawi kita. Apa contohnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua keadaan yang apabila kita boleh dengki, iri, hasud kepada orang lain. Pertama, dalam hal ketika ada orang dia punya ilmu, mendapatkan ilmu, lalu ilmunya itu diamalkan. Apa contoh? Dia, kita dapat kabar kalau setiap malam itu dia hampir solat tahajud. Jadi nanti kita iri dengki, dia kalau hampir setiap malam, kita setiap malam, itu dibolehkan. Kemudian kalau kita melihat nanti dia hampir setiap hari menghafal Al-Quran satu ayat satu hari, kalau kita iri mendengki, kalau bisa dalam satu hari itu dua ayat. Apa makna kita dengki hari itu dalam urusan duniawi, ukhrawi, mengalahkan dia? Apa kata Allah? Kenapa harus kita dengki kepada orang yang punya ilmu tadi? Allah mengatakan di dalam surah Al-Mujadalah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah bercakap, ternyata orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya sehingganya dalam suatu keadaan yang seharusnya gelap menjadi terang olehnya, Allah angkat derajatnya. Kalau hari ini kita diangkat derajatnya mungkin menjadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, itu mas sementara. Tapi kalau Allah yang mengangkat derajat kita, yarfa'illah, Allah mengatakan yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat kita itu boleh jadi sampai akhir hayat kita. Itu pertama. Yang kedua, kapan kita boleh iri? Ketika urusan akhirat. Itulah orang yang punya rezeki, yang punya harta, yang apabila hartanya itu diimpakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah, kalau dulu kita ada musim batu akik, kita pengen pula beli batu akik itu, ya silakan. Kalau hari ini kita menengok kawan-kawan kita punya sepeda, kemudian kita ingin pula membeli sepeda karena musimnya sepeda, silahkan. Tapi maaf cakap lahir batin, mesti kita katakan, kalau sudah datang pula musim kurban, maka kita harus daftar pula, Pak. Kenapa harus kita iri kepada orang ini? Karena Nabi Muhammad mengatakan, ma'amila min ahadin ahabba ilallahi fi yaumin nahar mingkiradatid dar. Allah bercakap, tidak ada satu amalan pun yang Allah cinta nanti kepada hari Idul Adha, melainkan nanti dia menyembelih hewan kurban.
Kenapa Allah cinta? Fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Ternyata Bapak Ibu, Allah cinta, nanti di hari kiamat itu orang yang berkorban akan datang kepadanya hewan korbannya itu yang pertama biquruniha, tanduknya. Wa azlafiha, bulunya. Wa asy'ariha, nanti kaki tumitnya akan datang kepada orang yang berkurban tersebut. Bapak ibu orang tua, hari ini kalau kita punya rezeki membeli sepeda motor ataupun membelikan mobil, boleh kata mobil Avanza misalnya, kita beli sekitar 150 atau lebih, nanti bapak ibu bawa pulang, nanti bawa berjalan-jalan, itu bapak ibu mohon maaf lahir batin, belum tentu nanti mobil yang kita beli itu datang di akhirat. Tidak ada ceritanya nanti datang, apa kata Allah, hanya naiklah di atas mobil yang kau beli di dunia kemarin, ini AC-nya dingin nih, silakan naik. Belum tentu bapak ibu. Tapi kalau kurban ini yang mungkin harganya sebesar pajak mobil kita tadi, 2.445.000 ataupun 2.500.000 yang kita bayarkan, Allahu Akbar, datang nanti di yaumil qiyamah menjadi syafaat untuk kita. Allahu Akbar. Dan hebatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus mesti iri kepada orang yang mau mengimpakkan hartanya ini? Allah berikan perumpamaan, yang datang itu tanduk Bapak Ibu. Tanduk itu untuk apalah? Kalau orang-orang dulu dia gunakan untuk bekam, tapi sekarang tak dipakai lagi. Yang datang itu adalah bulunya. Apa guna, maaf cakap, bulu sapi itu? Kalau kulit okelah. Kemudian tumitnya, ini memberikan tamsil kepada Bapak Ibu kita semua bahwa Allah memandang itu semua adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau hal seperti ini boleh kita iri kepadanya. Lalu dengki itu sebenarnya seperti apa Pak Ustaz? Dengki itu kalau kita menengok kawan kita dia sukses dalam berdagang, kemudian kita ingin seperti dia, kerja pula kita dengan sungguh-sungguh, kemudian kita ingin mengalahkan kita, itu boleh. Tapi kalau kita iri dengan dia, bagaimana nanti nikmat berdagangnya itu hilang dengannya, itu yang tidak boleh. Sampai-sampai diceritakan bahayanya dengki ini dalam kisah ini, ada juga berkaitan dengan kurban. Ketika Habil dengan Qabil, kalau Qabil itu ketika berkurban tidak diterima oleh Allah, tapi Habil diterima oleh Allah. Siapa Qabil? Habil ini adalah anaknya Nabi Adam alaihi salam. Diceritakan di dalam surah As-Saffat ayat 37, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim nabata biahim, dan ceritakanlah kepada mereka berdua, Qabil dan Habil, ketika mereka berkurban, Habil Allah terima kurbannya, Qabil Allah tolak kurbannya. Apa sebab? Karena memang Qabil ini ada sifat dengki iri, orang yang tidak baik. Ketika berkurban Pak, dicarinya hewan kurban itu yang sakit, matanya buta, kemudian dia umurnya tak cukup. Tetapi ketika Habil berkurban, karena memang dia baik hati, elok budi baik, dia ambillah hewan kurban yang paling baik, yang gemuk, kemudian dia tidak ada cacat satu pun. Tapi ketika dia diambil oleh Allah hewan kurbannya, apa yang terjadi? Datanglah malaikat mengambil dua kurban mereka. Si Habil Allah terima kurbannya, si Qabil Allah tolak kurbannya. Namanya abang kepada adik, maka ada sifat iri dengki. Kok bisa adikku Habil diterima oleh Allah kurbannya? Jadi karena ada bisikan syaitan, apa yang terjadi? Dibisikkanlah oleh syaitan supaya Habil ini dibunuh. Bagaimana membunuhnya?
Datang bisikan setan, ditunjukkan oleh setan ada satu hewan kurban yang nanti hewan kurban itu dilempar dengan batu dan batu itu dikena hewan kurban, meninggallah hewan kurban tadi. Lalu itulah yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Ketika adiknya itu sedang bermain, dilemparnya batu yang kuat menghadap kepalanya, meninggallah adiknya Habil tadi. Apa maknanya Bapak Ibu ini rahmati Allah? Orang yang iri tidak akan pernah dia mendapat pahala, akan beruntung, malah dia akan mendapat namanya siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini kalau ada orang membunuh seseorang, itu nanti dosanya pergi ke Qabil. Apa sebab? Karena dialah orang yang pertama kali mengajarkan terjadinya pembunuhan. Ini contoh dari bahayanya dengki. Lalu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, sampai-sampai pun Nabi mengatakan, apa kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, innal ghillah wal hasadu, sesungguhnya hasad dan dengki itu, ya'ti fil khotob, nanti datang seperti api membakar kayu yang kering. Amal-amal kita nanti akan habis ketika kita bersifat dengki. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, terakhir ada kisah dari kitab yang dibawakan oleh Imam Az-Zawzi, 500 kisah. Salah satu kisahnya Bapak Ibu, ada seorang raja. Ini cerita tentang bahayanya dengki. Seorang raja ini yang dekat dengan masyarakat, katakanlah sahabatnya yang dari dulu dekat. Tetapi ketika melihat kedekatan raja ini dengan masyarakat ini, kawannya ini adalah salah satu dari algojonya ataupun petinggi-petinggi raja ini yang cemburu. Lalu apa yang terjadi? Orang yang dengki ini berpikir bagaimanalah agaknya supaya raja tidak mau lagi berkawan dengan kawannya ini karena begitu dekat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang dengki itu dia memikirkan bagaimana orang itu tidak baik dengan raja, tak sempat lagi berbuat baik. Lalu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, suatu ketika datanglah yang dengki ini kepada raja, wahai raja, engkau jangan terlalu dekat dengan kawan raja ini. Apa sebab? Bukankah raja sudah mendengar kalau dia sudah menebarkan berita kepada masyarakat kita, kalau engkau raja ketika berbicara itu mulutnya bau? Karena dia raja Bapak Ibu, tentu yang namanya pemimpin datang sifat emosinya Pak. Marah dia. Seketika itu juga sebelum dia dipanggil, maka yang dengki tadi datang kepada sahabat raja tadi. Diundanglah sahabat raja tadi yang dekat tadi ke rumahnya. Sampai di rumah Bapak Ibu, sudah disediakan oleh istrinya makanan, makanan yang enak, yang di situ banyak bawang merahnya, bawang putihnya, sehingga ketika selesai makan bau. Apa kata yang dengki tadi kepada sahabat raja tadi? Wahai sahabat raja, nanti engkau kalau berbicara dengan raja, tolong jaga bisikal, corona itu, jaga jarak. Kalau bisa pakai masker. Apa sebab? Nah, tadi kau kan makan enak di rumah kami. Banyak bawangnya, nanti raja tercium dengannya. Seketika itu datanglah sahabatnya tadi menghadap raja. Ketika berbicara, terjadilah yang sudah dihasut oleh tukang dengki tadi. Berbicara dia, jaga jarak, kemudian betullah kata raja yang disampaikan oleh penasehat dia tadi. Seketika itu juga, sudah pulang sahabatnya tadi, diambillah oleh raja satu surat yang dalam suratnya itu berisi, yang dikirimkan kepada algojonya. Wahai algojo, sesampainya surat ini ke tanganmu, maka penggallah leher orang sang pembawanya. Jadi nanti sampai suratnya kepada algojo, siapa yang bawa, hancurkan, dipotong lehernya. Bapak Ibu jemaah, ketika surat ini diberikan kepada sahabat raja tadi,
Nak keluar dari istana, datanglah tukang dengki tadi. Engkau mau ke mana? Mau mengantarkan surat yang diberikan ke Algojo ini. Kata tukang dengki kepada sahabat raja tadi, ah, kalau begitu biarlah saya yang bawa. Kata sahabatnya, tidak, ini amanah yang harus aku yang harus antarnya kepada Algojo. Udahlah, kasihkan aja lah sama saya. Lalu sahabat raja tadi memberikan kepada orang yang dengki tadi. Sesampainya ke Algojo, dibaca oleh Algojo tadi apa isinya. Wahai Algojo, sesampainya surat ini di tanganmu, maka potonglah leher sang pembawanya. Apa katanya ketika dibaca? Ini bukan aku maksudnya, tapi engkau yang bawa, kata Algojo. Akhirnya apa yang terjadi? Mati, Bapak Ibu. Begitulah bahayanya dengki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita yang mungkin menjadi atasan karyawan di kantor, jangan sampai ada sifat iri dengki. Apa sebab? Karena sifat iri dengki ini akan menghasut dan menghabiskan kita. Terakhir, supaya kita terhindar dari sifat dengki ini, banyakkan salah satunya adalah apa? Istighfar kepada Allah. Banyakkan zikir kepada Allah. Di saat kita melihat kawan yang dapat rezeki, kita rasa iri ada karena kita sama-sama dulu berjuang, ucapkan cepat istighfar. Astaghfirullahalazim. Karena Nabi Muhammad mengatakan kalimatan ya khafifatani 'alal lisani saqilatina ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang apabila kita ucapkan timbangannya berat kemudian menambah pahala kita, itulah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan sifat dengki, hasad dan iri ini tidak ada dalam diri kita manusia dalam rangka bulan yang haram ini membersihkan hati kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.